kau putri hati bila engkau memang suka. Jangan marah bilang suka, jangan kau dustai cinta, jangan kau menteri aku bila memang engkau suka. Vokalis ikonik ya, ada Ian Keselak, ya. Ada Tantri Bullet, ya. Dan ada Chris Biantoro. Chris Yanto, Jamrut. Nah itu tadi nyanyi, kok nggak buat nyanyi, buat apa? Ini mau buat dagang, saya mah. Gimana? Tahu, digoreng, dadakan 500-an. Nah, itu buat dagang. Nyanyi. Ini semua vokalis gak sama bandnya nih? Enggak, kebetulan bandnya gak diajak. Kenapa? Ya terserah. Sebelumnya pernah nih satu panggung begini bareng? Sering. Enggak. Cuma kompak sih. Enggak kompak nih. Sering. Ini kita tuh nyempetin loh ke ini talk show. Sebetulnya saya tuh lagi sekolah mengemudi. Bikin sini. Oh, bikin sini. Oh, tapi iya. Karena ini talk show saya harus hadir. Ih, terima kasih loh Chris Yanto. Luar biasa. Saya juga gak pengen nyanyi ciptaan saya sendiri. Boleh. Yang mana? Coba. Inilah putera. Lagu anak SD. Iya. Mbak Tantri ini semenjak punya anak kelihatan ini ya, lagi subur banget ya. Iya susah banget ini mau gedein badan. Gedein. Subur, ini kan kayak kamu. Tapi saya dengar di belakang tadi katanya sebelum nyanyi kalian punya yel-yel bareng-bareng. Nah mereka dua ya. Hah? Kamu juga katanya. Coba dong. Kalau mau bikin apa-apa direncana dulu dong. Lu kan saya dengar. Kita bertiga tadi gak ketemu lo di belakang. Iya. Profesional. Kita udah siap-siap. Oh, ini rocker-rocker semua nih. Apa sih yel-yel? Yang kemarin. Yang kemarin. Kemarin aku gak ikut dong. Tipes kemarin. Ayo apa aja yuk. Yuk. Kami ini adalah penyanyi rock and roll. Nesha.
Metal, metal, metal yang bareng-bareng ya. Nyanyinya ya. Bisa nyambung-nyambung. Mas, gitu. Enggak, bentar, Mas siapa sih kok nyuruh-nyuruh? Saya kan host di sini. Yang undang Anda tuh saya. Bisa enggak sekali enggak pakai yel-yel itu? Yel-yel terus. Ya udah kalau gitu yol-yol. Kita anak metal harus kuat mental gitu. Tiga, dua, satu. Kita anak metal harus kuat mental. Rocker nih rocker masa oa-oa-oa-oa. Musiknya. Rocker oa-oa-oa-oa. Pak Poplo. Lagi yuk, lagi yuk.